satu tahun yang lalu, pas tepatnya bulan Januari kita beli tanahnya karena memang posisi tanahnya ini strategis. Jadi dia di area perkantoran, depan alun-alun Indramayu atau Bina Cimanu, dan juga area perkuliahan. Jadi kita mikirnya pas banget nih tempat ini area kos-kosan gitu. Jadi makanya pas 5 bulan kemudian kita putuskan untuk membuat kos-kosan. Tapi rencana awalnya memang kita nggak langsung 52 kamar. Tapi kita tadinya mau 15 sampai 1 kamar. Dan ternyata ketika kita desain sama arsiteknya, ternyata untuk luas bangunannya ini dia pas di untuk kita bikin kamar 52 kamar. Dan alhamdulillah sekarang 10 Oktober The Modern Cost resmi dioperasikan. Jadi memang kita bagi 4 tipe. Untuk tipe ekonomi dia ada fasilitas kipas angin, dan untuk kelas ekonomi kita juga sediakan untuk tempat tidur sekelas penginapan karena kita pakai merek Central Grand Deluxe, dan juga kita pakai lemarinya lemari jati, langsung kita datangnya langsung dari Jawa Timur. Dan untuk fasilitas lainnya dapat kamar mandi dalam dan juga dapur mini, dan itu ukuran kamarnya 3x3,5 belum termasuk kamar mandi dalam dan juga dapur mini. Nah untuk patokan harganya mungkin yang lainnya atau standarnya dia di angka 700.000, tapi kita di sini kasih harga 550.000 dengan fasilitas dan kamar yang cukup luas menurut saya. Dan untuk tipe VIP dia ada perbedaannya, kipas angin menjadi AC, jadi dia ada AC, ada tempat tidur, ada lemari dan juga kamar mandi dalam dan dapur. Dan untuk tipe VIP dia fasilitasnya ada ranjang tidur, ada kasur, dan ada spray, dan kamarnya cukup luas 4x4,5 belum termasuk kamar mandi dalam dan juga dapur mini. Dan untuk kamar mandi dalamnya kita semua kelas menggunakan shower, dan untuk tipe VIP kita menggunakan WC closet. Kemudian untuk fasilitas lainnya dia juga dapat TV, dan kita patok harga 1.200.000. Mungkin karena yang membedakan di sini adalah luasan kamar dan juga fasilitas yang tersedia di setiap kamar. Dan untuk tipe Super VIP ini kita ada 4 kamar, kita juga bisa sewakan harian karena memang kita juga masuk ke aplikasi Redor. Untuk fasilitasnya dia ada water heater, pemanas air dingin, ada kloset duduk, ada ranjang tidur, bed cover, lalu ada selimut, ada spring bed, dan juga ada gorden, ada TV, ada lemari TV, dan juga ada AC. Kemudian kita juga ada WiFi gratis dan CCTV. Jadi memang kita bikin seperti konsep kos-kosan ini, yaitu nyaman, modern, dan aman. Jadi memang di sini udah komplit sekali. Jadi untuk warga Indramayu, khususnya untuk anak sekolah, mahasiswa, orang kantoran, dan orang yang sudah berkeluarga bisa untuk booking di kos-kosan ini, karena kita menyediakan 4 tipe yang pastinya masuk harganya sesuai kantong atau budget kalian masing-masing. Dan juga untuk luar kota Indramayu yang ingin berwisata dan juga mencari tempat penginapan di wilayah Indramayu, bisa ke The Modern Cost. Di The Modern Cost ini kita juga menyediakan penginapan yang bisa untuk disewakan harian, dan memang setara penginapan, jadi bisa booking di sini karena memang harganya ekonomis dan juga tempat atau fasilitasnya yang sangat nyaman.